Hari kedua Lebaran, Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan warga di rumah orang tuanya di Purworejo, Jawa Tengah. Meski tak menggelar open house, Ganjar dibuat terkejut karena warga yang datang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Membludaknya tamu yang datang tidak lepas dari diumumkannya Ganjar sebagai bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan. Dalam momen ini, sebagai bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar memastikan dirinya siap tancap gas. Ya sudah, tidak siap. Siap ya Pak ya? Sudah. Gaspol ya Pak ya? Gaspol ya Pak. Memang semua menanyakan itu, pengumuman capres itu. Jadi tambah rame gitu aja ya. Itu surprise nggak Pak? Kenapa? Surprise apa yang disampaikan oleh Bupati? Ya, memang sudah surprise ya? Tidak diperintahkan sebelumnya ya Pak? Ya, orang kira-kiranya kan rasionalitas dari survei-survei aja. Tapi setelah keputusan diambil semua terkejut gitu. Pak, persiapannya gimana nanti Pak? Ke depan persiapannya gimana?